Assalamualaikum. Hari ini saya buat salad jelly creamy yang enak dan segar. Jelinya tidak mudah berair, bisa awet seminggu di lemari es. Cocok buat ide jualan bulan puasa ya. Sekarang kita akan buat jelinya dulu. Di sini ada 2 saset teri rasa jeruk, total beratnya 20 gram. Kemudian tambahkan 1/3 sendok teh agar-agar plain, agar jeli tidak mudah berair. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir, 700 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak jeli sampai mendidih dengan api sedang. Masak sambil diaduk-aduk terus ya, sampai mendidih. Nah, saya juga buat jeli rasa melon dan strawberry dengan resep yang sama. Ketiganya tidak menggunakan pewarna tambahan agar warnanya tidak luntur. Kemudian hilangkan uap panasnya, masukkan fruit acid bawaan jeli. Ini wajib dimasukkan ya, agar rasanya itu lebih segar. Aduk-aduk sampai rata. Kemudian, tuang jeli ke dalam cetakan dan biarkan memadat kurang lebih sekitar 1 jam. Jeli sudah memadat, potong-potong jeli bentuk dadu kecil-kecil. Untuk ukurannya kurang lebih sekitar 1 cm ya. Nah, ini udah dipotong semua. Sekarang kita buat saus salad jelinya. Masukkan 300 gram mayonnaise, saya pakai merek Maestro. Kemudian tambahkan 200 gram susu kental manis. Mau lebih manis bisa ditambah ya takarannya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Hasilnya bakal lembut dan creamy banget. Kemudian masukkan semua potongan jeli ke dalam saus salad. Aduk-aduk sampai semua jeli terlapisi oleh saus salad. Salad jeli sudah jadi. Tinggal kita kemas. Cantik sekali ya warnanya, kalem dan soft lembut gitu. Untuk kemasannya saya gunakan cup ukuran 150 ml, isi dengan salad jelly sebanyak 120 gram. Saya timbang biar hasilnya sama rata ya. Nah, sekitar 3/4 cup. Atasnya bisa kita tambahkan keju parut, kira-kira sekitar 1 sendok makan. Kasih pemanis, hiasan jeli lagi, atau irisan buah. Ini opsional ya, sesuai dengan selera kalian. Untuk kejunya, satu resep ini habis 1 blok keju. Satu resep ini menghasilkan 20 cup salad jeli. Modal satu resep salad jeli ini Rp55.000, satunya modalnya sekitar Rp2.700. Bisa dijual dengan harga Rp5.000 per pak ya. Bisa banget buat ide jualan saat bulan puasa, awet berhari-hari loh tanpa mencair jelinya. Simpan dulu dalam lemari es sebelum disajikan, biar rasa segarnya itu lebih mantep. Sekarang, yuk mari kita coba. Bismillah. Rasa salad jeli ini enak, kenyal jelinya, rasa sausnya lembut dan creamy. Alternatif lain dari salad buah nih, lebih ekonomis ya.
Selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.